Okey, dengan soalan nombor 2 ni. Dah setumpuk minyak yang berbentuk bulatan ni, bulatan bertambah dari pi 4 pi sentimeter square kepada 4.01 pi sentimeter square. Cari perubahan kecil yang sepadan dalam jejari. Maksudnya perubahan jejari dia. Okey. Perubahan jejari dia nak. So sekarang ni yang dia bagi adalah luas, iaitu luas dia asal adalah 4 pi sentimeter persegi. And then perubahan luas dia adalah yang akhir, iaitu akhir kita tolakkan dengan yang mula-mula, iaitu dia punya perubahan dia adalah 0.01 pi. Okay. So sekarang ni dia nak cari DJ. So kalau macam cikgu cakap lah, kalau kita buat terus dia L dia yang asal luas bulatan ni, luas bulatan formula dia adalah pi J kuasa 2. Jadi bermaksud kalau kita cari luas bulatan ni, kita masukkan je luar bulatan dia dalam 4 pi. Okey, and then perubahan dia pula. Jadi ini kita boleh cari 4 pi, and then pi j, j dia kita tak pasti, so kita nak cari nilai j. Okay, kita dapat j itu adalah ni pi pergi ke sebelah, jadi cancellation 2 pergi sebelah, jadi square root. So dapat j dia 2. Masa luas dia mula-mula j dia 2. Jadi kalau kita nak tengok luas yang berikutnya pula, kalau luas dia dah jadi 4.01 pi, j dia adalah pi j kuasa 2. Jadi pi boleh cancel, so kita dapat j itu adalah square root of 4.01 ni. So itu dia itu j dia kalau dia berubah. Jadi kalau dia nak cari perubahan kecil of j, kita just tolak lah ni, tolak dengan j 1, 2 tolak j 1, kita dapat dah. Itu kalau kita buat biasa je. Tapi kita ada rumus kita boleh cari perubahan kecil j, mestilah ni dj terhadap luas dan darabkan dengan perubahan luas. Okey, perubahan luas kita ada cuma kita kena dj per dl. Okey, kita ada l tadi, rumus l. Rumus l kita adalah pi j kuasa 2. Jadi kalau kita buat dl per dj, kita akan dapat 2 pergi ke depan, saya dapat 2 pi j. Itu dia dl per dj. Okey, kalau kita applykan dalam kita punya rumus, so kita dapat dj sama juga dengan dj per dl. Ini adalah dl per dj. So kita just terbalikkan, jadi 2 pi j darabkan dengan perubahan kecil of l. L adalah 0.01 pi. So dekat sini kita kena ganti nilai j lah. Jadi kita tahu tadi bila L kita, L asal kita, ni dia kita dah kira, bila L asal kita, J kita adalah 2. So kita ganti 2, jangan ganti ni pula, jangan silap. Ini adalah luas asal. Jadi dalam rumus kita ni tadi adalah kita gunakan J asal. Jadi kita buat calculation dulu. Okay, so kita dapatlah j asal kita adalah 1 per kita boleh cancelkan per pi kita, pi boleh cancel, and then kita just replacekan j kita tu, iaitu 2, j kita tu adalah 2, dan darabkan 0.01. Okay, kita tekan calculator, kita dapatlah perubahan of j, perubahan of j. Okay.
Satu lagi cara adalah kalau kita tak terbalikkan ni, kita just tukar tajuk. Kita tukar je tajuk ni, maksudnya J sebagai perkara. L kita macam tu. Pi J. J kuasa 2 sama dengan. Ini pergi ke sebelah kan. Jadi per. And then J kita adalah L per pi. L per pi. Kuasa ini akan jadi root. So kita letakkan setengah. Jadi kita buatlah DJ terhadap L. Okey juga. Itu maksudnya yang ini adalah pi ni adalah kalau kita asingkan sebab dia pemalar, kita nak ini je sebab apa, nak differentiationkan terhadap L sahaja. So 1 per pi ni tadi, pi ni adalah ini dia bracket semua, bermaksud dia pun adalah kuasa dengan setengah ataupun square root, dan dia ni adalah gitu juga. Boleh. Lepas tu kita bila differentiation kan, dia akan dapat square root of pi, and then ini akan dapat setengah, and then L akan jadi root bawah sebab dia kita kurangkan satu, dia akan jadi square root. Dapat ni. Bila dapat ni, kita per 2 kita akan dapat 1 per 2 square root of pi L. Jadi kita gantilah dalam tadi. Ganti je straightforward dalam tu. Kalau saja kita nak tambah ilmu, kalau di L sama dengan kita tak payah terbalik sebab kita dah ada DJ per DL. So DJ per DL kita dah ada, iaitu ni kita just masuk je, iaitu 1 per 2 square root of pi L. Kita darabkan dengan 0.001 pi. Okay, so kita gantikan L. L kita adalah ni tadi, baru boleh kita pakai L. Tadi kita tak boleh pakai L, so kita kena pakai J. Kita kena cari dulu. Yang ni straightforward, kita boleh pakai L. L kita adalah 4 pi. So kita gantikan je 2 square root of pi. L kita adalah 2 pi. 4 pi. So 0.1 pi. And then ini pi, ini pi, dia jadi pi kuasa 2 square root, dia akan jadi dekat luar dia akan jadi habislah dia sebenarnya square root. Lepas tu 4 ni pula square root akan dapat 2. 2 kali 2 dapat 4. Then kalikan dengan 0. Ini pi tadi pi tadi kita dapat 4 pi. Pi ni kita boleh cancel dengan atas tu. So kita dapat juga benda yang sama. So tadi pun kita dapat 1/4 per kadarangan tu, kita dapat answer kita. And then yang ni pun sama, kita akan dapat kena faham konsep dia. Berikut kalau tu repeatkan video ni dapat yang penting kita faham. So okay, kita tengok soalan berikut.